Perdana Menteri memberi jaminan tindakan tegas terhadap mereka yang terlibat dengan insiden serangan dan keganasan di negara. Saya ingin memberi jaminan setelah mengadakan pertemuan dengan pasukan keselamatan bahawa kita akan bertindak keras terhadap gerombolan tersebut dan insya Allah keadaan akan bertambah tenang dan terkawal. Nampaknya ada usaha untuk mengeruhkan suasana dalam keadaan negara aman dan ekonomi mula mencatat pertumbuhan yang memberangsangkan.